Oh, aku kelaparan. Tolong beli aku makan. Semuanya akan terjadi sekarang. Aku yakin Emily akan senang dengan kepiting besar yang langka ini. Untuk apa repot-repot kalau ada permen yang lezat ini? Semakin repot, semakin enak. Kenapa menciptakan sesuatu yang sulit jika sudah ada semua bahannya? Dan aku akan menambahkan setes ramuan ajaibku sendiri. Nah, mari kita coba. Apa? Apa aku dapat brengos? Wah, ini semua mengerikan. Itu semua karena aku. Menurutku ternyata lucu. Tidak, kalian harus membuat makanan yang enak. Kalau gitu waktunya tantangan. Sepertinya kita harus memasak sekarang. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang memasak lebih enak. Mari kita mulai dengan air mancur coklat. Itu mudah. Akan ada air mancur untukmu. Itu mudah. Mungkin aku akan membuat air mancur coklat putih. Aku rasa tidak semua orang akan memikirkan hal ini. Dengan coklat putih, air mancurnya akan jadi lebih indah dan juga enak. Nah, itu bagus. Sekarang kita panaskan. Oh, bagus. Dan untuk membuatnya lebih cerah, aku akan menuangkan seember permen Skittles ke dalamnya. Oh ya, lihat betapa indahnya hasilnya. Tapi, aku masih memikirkan untuk menambahkan lebih banyak lagi barang berbeda di sana. Dan semakin banyak, semakin enak rasanya. Biarkan Emily memutuskan suguhan lezat mana yang ingin dia celupkan ke dalam coklat. Dan aku akan mengisi air mancur dengan sesuatu yang lebih orisinal. Pertama-tama, aku akan memasak sesuatu yang orisinal di dalam kuali. Aku butuh laba-laba, gurita, agar lalat, dan juga berbagai ramuan dan juga bubuk. Hei, itu menyakitkan. Jangan marah, aku hanya butuh rambut manusia. Yang tersisa hanyalah mengaduk bubur ini hingga merata. Nah, sudah siap. Kita bisa menuangkan minuman ke air mancur. Bahkan baunya sangat harum. Dan untuk membuatnya lebih enak, aku akan menambahkan beberapa mata gami yang kemudian bisa kamu celupkan ke dalam air mancur. Oh, aku pikir Emily pasti akan senang. Ini adalah mahakarya. Baiklah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Menurutku tidak ada yang lebih berharga daripada membuat air mancur dari coklat yang disukai semua orang. Untuk melakukan ini, kamu harus membuang bungkus permen dan memasukkan coklat ke dalam air mancur dan menyalakannya. Aneh, kenapa tidak ada yang berhasil? Baiklah. Aku hanya perlu menghangatkan coklatnya sendiri. Coklat akan meleleh dengan suhu berapapun, jadi pengering rambut sudah cukup untukku. Itu berhasil. Dan coklatnya tidak boleh terlalu banyak. Jadi aku akan menambahkan beberapa Maltesers. Oh, tidak, apa yang terjadi? Sekarang makan meledak. Ya, semuanya fontanku jadi rusak. Dan semua harusnya jadi kotor di sini. Emily, saatnya memilih pemenangnya. Kamu masih bisa melihat mana yang jadi pemenang dengan melihat ini. Dan apa ini? Tina, maaf, tapi sepertinya pekerjaanmu yang terbakar pasti tidak cocok untukku. Dan rasanya biasa aja. Dan air mancur dari Chef Phoebe adalah masalah yang berbeda. Ada begitu banyak hal berbeda di sini. Mereka akan menjadi yang lebih enak setelah aku mencelupkannya ke dalam coklat. Mari kita coba. Enaknya. Phoebe, kamu mengejutkanku. Ini luar biasa enak. Yang tersisa hanyalah mencoba air mancur Wednesday. Sejujurnya dia terlihat sangat menyeramkan. Aku belum pernah merasakan sesuatu ini. Wah, ternyata ini sangat lezat. Wednesday, tidak ada yang perdebatan di sini, kamu menang. Ramuan mempesona itu berhasil. Nah, di babak kedua, kamu harus mengantarku ke sekolah.
Aku ingin memakan makan siang yang lengkap. Itu sudah lebih menarik. Di mana makan siang sekolah dimulai? Yaitu roti panggang. Aku akan memasak sesuatu yang dengan klasik dalam pemanggang roti asli. Aha, sekarang aku harus menangkap ini. Nah, dapat. Kamu akan menyesali ini. Ayolah, jangan menggerutu. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Nah, rotok panggangnya sudah siap. Sekarang kita bisa membuat sandwich lengkap. Tapi akan lebih menarik jika ada keju Pikachu di atas sandwichnya. Nah, ini dia. Dengan bantuan pisau ini, aku akan membuat hidangan yang sangat indah. Nah, lagi pula kenapa aku tidak mendekorasi makan siang sekolahku dengan tema Pokemon? Ini cantik dan juga enak. Nah, aku juga punya soda yang tepat. Makan siang di Pokeball menurutku itu sangat menarik. Aku harap Emily menyukainya. Wednesday, kenapa kamu perlu seperti itu? Karena hanya dengan bantuannya aku bisa langsung membagi baget jadi dua bagian. Dan di dalamnya, aku akan menaruh berbagai barang yang sangat menyeramkan. Atau mungkin tidak terlalu enak. Mari kita mulai dengan larva. Nah, kita taruh di sana. Aku harap Emily menghargai pilihanku. Selanjutnya akan dipakai ceker ayam. Lalu tambahkan kecoa. Dan itu dia. Secara umum, ini semua yang aku suka. Itu belum semuanya. Aku juga akan mendapatkan sirup dari toples berisi otak yang bisa dituangkan di sana. Sepertinya sudah cukup. Kita tutup celengan roti yang lainnya. Dan sandwichku sudah siap. Yang tersisa hanyalah memilih kotak yang cocok untuknya. Aku pikir kotak kecil berbentuk peti mati ini akan sempurna. Dan aku akan melakukan sesuatu yang lebih mudah. Meskipun tidak, aku tidak ingin membuat sandwich dari roti ini. Lebih baik aku membuat sandwich manis. Aku akan pakai waffle besar untuk rotinya. Dan di dalamnya aku akan menaruh Nutella, krim kocok, dan juga gummy bear. Makin banyak, makin baik. Aku butuh sesuatu yang lain. Oh, benar. Menurutku, permen karet haba-baba akan sempurna di sini. Dan beberapa batang coklat juga tidak ada salahnya. Sama seperti stick poki ini. Tapi bukan itu saja. Kita bisa menambahkan Skittles dan Oreo di atas sandwich. Sekarang kita harus menggabungkan semuanya. Wow, lihat saja mahakarya ini. Ini bukan hanya sandwich, tapi karya seni. Aku bahkan tidak tahu bagaimana Emily akan memakan sandwich sebesar ini. Guys, lihatlah. Oh, benar. Aku hampir lupa tentang wadahnya. Untung saja aku punya satu di ranselku. Kita hanya perlu membuang sampah ini. Nah, siap. Sekarang kita masukkan sandwichnya. Iya, sandwichku sedikit lebih besar dari kotaknya. Tapi ada cara untuk membuatnya lebih kecil. Nah, siap. Nah, Emily, saatnya memilih pemenang. Wah, semuanya terlihat sangat hebat. Pertama, aku akan mencoba Pokeball ini. Wah, aku suka Pokemon. Wah, ini enak banget. Enak dan juga indah. Dan di sini ada minuman bersoda. Nah, sekarang kita akan mencoba apa yang dibuat oleh Wednesday. Wah, ini mengerikan. Kecoa. Aku tidak akan makan ini. Dan hanya tersisa sandwich terakhir. Wah, ini sangat berat. Wow. Rupanya ada satu pilihan dan berlapis-lapis. Bahkan ini punya rasa yang berbeda. Aku bisa melahapnya satu-satu. Oh ya, ini sangat lezat. Aku akui ini adalah sandwich paling enak dan terbesar. Tina, selamat, kamu jadi pemenangnya. Oh, aku menang. Untung saja aku memutuskan membuat sandwich yang manis. Kali ini, aku ingin sesuatu yang lebih serius. Misalnya spaghetti. Mamma mia. Aku akan melakukannya.
spageti paling enak adalah yang kamu buat sendiri. Untuk melakukan ini, kamu harus menguleni adonan, tepung terigu, telur, lalu kamu harus bekerja dengan tanganmu. Oh, jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga bumbu lainnya. Kenapa membuat spageti jika kamu bisa pakai yang sudah jadi? Pertama, aku harus mengeluarkannya dari kotak. Kuku tajam akan membantuku dalam hal ini. Sekarang, kita harus mencelupkan spageti ke dalam air mendidih dan kita harus mengaduk rata. Nah, spageti yang sudah jadi. Lalu, kenapa kita tidak pakai saja mie Korea ini? Menurutku, rasanya akan lebih enak. Kamu juga bisa memasukkannya ke dalam air mendidih. Dan jangan lupa menambahkan bumbunya. Ini akan jadi lebih enak. Nah, adonan sudah siap. Sekarang kamu harus membaginya jadi beberapa bagian dan mengecat setiap bagian dengan warna yang berbeda. Untuk ini, aku akan pakai pewarna alami. Nah, tomat, brokoli, dan aku akan pakai paprika kuning. Sekarang aku butuh mesin khusus yang menghasilkan pasta asli. Lihatlah bagaimana pasta cantik yang aku buat dengan mesin ini. Ya, kamu tidak akan menemukan ini di toko. Nah, sudah siap. Sekarang kita bisa memasukkannya ke dalam air mendidih. Spagetiku sudah siap. Aku sudah menemukan piring yang cocok dalam bentuk pecahan ini. Wah, menurutku ini akan sangat lucu. Nah, aku menyukainya. Itu belum semuanya. Sekarang kita akan menambahkan tabasco ke dalamnya. Ini adalah rasa yang paling enak. Aku juga akan memakannya sedikit. Ini adalah kesukaanku. Wah, itu tentu saja menarik. Wah, sepertinya Miko sudah masak. Tapi sepertinya itu terlalu berlebihan. Sekarang jadi kumpulan besar. Astaga. Baiklah, itu masih bisa dituang di piring. Ternyata dia agak keras. Tapi aku harap rasa langit ini tidak mempengaruhi rasanya sama sekali. Aku akan pakai keju sebagai piring untuk pastaku. Karena ini akan lebih enak dengan cara ini. Nah, kamu juga bisa menghias sajiannya dengan sayuran yang berbeda. Masukkan pastanya ke dalam sana. Dan hiasi dengan apapun yang kamu inginkan. Spagetiku juga sudah siap. Dan milikku, saatnya memilih pemenang. Nah, kurasa aku akan mulai dengan mie Mutina. Oi, kenapa ini sangat keras? Aku bahkan tidak bisa mencabut sumpitku. Itu bahkan tidak bisa dimakan. Nah, sepertinya WSD selalu unik di sini. Aku harap setidaknya rasanya enak. Wah, ini sangat pedas. Ini tidak bisa dimakan. Aku harus makan sesuatu yang lain. Aku harap punya Phoebe dan pastanya bisa membantuku. Inilah yang enak. Phoebe, kamu pemenangnya kali ini. Terima kasih, aku berusaha keras. Akhirnya aku dikenali. Makanan mana dari tantangan hari ini yang ingin kamu coba? Tulislah di komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Akan ada video yang lebih menarik dan menyenangkan. Jangan kemana-mana dan sampai jumpa lagi.